mahasiswa melakukan aksi robek kertas dan lepas lakban sebagai perlawanan anti hoax pilkada 2020. Selama masa menjelang pilkada, banyak beredar ujaran kebencian. Aksi ini sebagai bentuk ajakan mahasiswa melawan hoax untuk tidak terprovokasi isu yang tidak terverifikasi. Mahasiswa yang merupakan digital native, berkarakter kritis, dan agen perubahan yang berpihak kepada masyarakat banyak tidak bisa tinggal diam dengan hoax dan ujaran kebencian pada pilkada ini. Ayo, bersama Mavindo, kita berkolaborasi periksa hoax pilkada 2020. Tetap patuhi protokol kesehatan, periksa kebenaran dari informasi yang ada, dan tentukan pilihanmu.